Hai guys, kembali dengan gue RL dan Stepe. Dan ya oke, Stepe, kenapa lu nutupin muka gue, Stepe? Oke guys ya, jadi di video kali ini guys ya, gue bakal ngasih tau kalian tutorial bagaimana cara mengkonvert resource pack Minecraft Java Edition menjadi resource pack Minecraft Bedrock Edition cuy, atau Minecraft Pocket Edition. Ya terserah kalian ya guys ya, pokoknya inti dari video ini itu adalah kita itu bisa mengubah resource pack Java Edition, atau kita tuh bisa memakai resource pack Minecraft Java Edition atau texture pack Minecraft Java Edition ke dalam Minecraft Bedrock ini cuy ya, dengan cara mengkonvertnya. Oke, jadi kita bakal langsung aja ke tutorial ya guys ya. Jadi sebelum kita lanjut, ada baiknya buat kalian yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan dulu klik tombol subscribe ya guys ya, dan nyalakan juga notifikasinya ya guys ya, karena masih banyak lagi yang akan kita bahas di channel ini selanjutnya cuy. Oke, kalau sudah terima kasih banyak, dan ya gue RL dan Stepe. Hai, kita mulai topik kita kali ini. Oke, jadi untuk mengkonvert resource pack Minecraft Java Edition ke Minecraft Bedrock Edition itu tuh sangat mudah ya guys ya, karena kalian tuh hanya memerlukan aplikasi ini cuy ya. Jadi nama aplikasi ini itu adalah Resource Pack Convert cuy ya. Jadi kalian tinggal download aja. Cara downloadnya itu mudah banget ya guys ya. Kalian tinggal ke Play Store aja, kalian tulis di pencarian ya guys ya. Kalian tulis di pencarian Resource Pack Convert ya guys ya. Kalian cari aja di Play Store ya guys ya, Resource Pack Convert nih guys ya. Kalian tinggal enter aja langsung. Dan ya guys ya, jadi aplikasinya tuh seperti ini ya guys ya. Kalian tinggal install aja ya guys ya. Kalian tinggal install dan kalian tunggu sampai proses downloadnya itu selesai. Kalau kalian sudah menginstal aplikasi tersebut, selanjutnya di sini kalian tinggal download aja ya guys ya. Kalian tinggal download aja resource pack Minecraft Java Edition yang pengen kalian convert cuy ya. Kalian tinggal download aja di browser kalian, kalian download. Di sini sebagai contoh gue bakal menggunakan resource pack Fightful Minecraft Java Edition yang 1.16.4 ya guys ya, versi terbaru Java Edition cuy. Oke, jadi di sini gue udah berhasil ya guys ya mendownload resource pack Fightful Minecraft Java Edition cuy. Oke, jadi di sini kita bakal langsung aja mengkonvert resource pack yang udah kita dapetin tadi ya guys ya, yang udah kita download tadi cuy. Oke, jadi kalian buka aja aplikasinya, dan di sini kalian tinggal pencet aja tombol orange ini cuy ya. Kalian pencet, dan kalian di sini cari resource pack yang mau kalian convert tadi cuy ya, resource pack Java Edition yang mau kalian convert cuy. Oke, ini ya guys ya, ini adalah resource pack yang mau gue convert. Kalian tinggal pencet aja, dan di sini kalian tinggal pilih aja 1.16 ya guys ya, sesuai versi Minecraft kalian ya guys ya. Nah, di sini kita bakal next step guys ya. Di sini kalian tuh bisa mengedit nama resource packnya cuy ya, nama resource pack yang udah di convert ya cuy. Oke, jadi sini gue bakal ngedit namanya tuh subscribe IRL Gamers ya. Ini contoh aja ya guys, ini contoh aja, jangan ditiru ya guys ya. Ini contoh aja, oke. Dan di sini kalian tuh juga bisa menyeting ya yang lain-lainnya cuy. Cuman di sini tuh kalian harus nonton iklan cuy ya. Jadi more option. Di sini kalian harus nonton iklan, dan gua nggak bisa nonton iklan karena gua nggak berada di koneksi internet cuy, oke. Jadi kalau kalian udah nonton iklan, nanti tuh kalian bisa mengedit description dari resource pack ini cuy ya. Jadi kalian bisa apa ya guys ya, kalian bisa mengedit description dari resource pack yang udah kalian convert ini. Terus di sini kalian juga bisa apa ya guys ya, export to MC pack cuy ya. Jadi kalian bisa mengekspornya langsung menjadi MC pack cuy ya, langsung bisa kalian share gitu ya guys ya. Oke. Dan di sini juga ada convert item, convert block, convert entity, convert particle, convert environment, dan convert UI atau GUI. Ini eksperimental ya guys ya, dan ini ya ini dimatiin dong. Dan ini convert sound juga ya guys ya, convert suara juga cuy ya. Jadi menurut gue ini keren banget ya guys ya. Jadi kalian bisa setting ya guys ya, kalian bisa milih apa aja tekstur yang mau di convert. Misalnya kalian nggak pengen tekstur itemnya itu di convert, kalian tinggal matiin aja convert itemnya. Atau kalian pengen convert semuanya, kalian tinggal ya kalian tinggal ini aja ya guys ya, kalian tinggal nyalain aja semuanya gitu sih. Oke, jadi di sini udah ya guys ya, karena gua nggak bisa setting lagi di sini, gua ya apa adanya aja lah guys ya. Oke, di sini kita tinggal convert and apply aja cuy ya, apply ya. Oke, di sini kita bakal convert and apply, dan ya guys ya, kalian lihat di sini kita tunggu loadingnya cuy. Oke, a few moments later. Oke, di sini kita sudah selesai convertnya guys ya. Kalau salah ya guys ya, successful, dan dia tuh tersave di folder Minecraft ya guys ya, yaitu folder games, com.mojang, terus resource pack cuy. Oke. Di sini kalian tinggal launch aja Minecraft kalian. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam Minecraft ya guys ya. Di sini kita tinggal pakai aja ya guys ya. Kita tinggal pakai aja resource pack yang udah kita convert tadi cuy ya. Kalian tinggal ke global resource, kalian ke map pack. Dan ya guys ya, kalian lihat ya guys ya, di sini kita sudah berhasil mengkonvert resource pack Minecraft Java tadi cuy ya, yaitu resource pack Fightful ya. Dan di sini tuh sebenarnya kalian bisa mengedit namanya, dan juga kalian bisa mengedit description-nya cuy ya. Cuman karena nggak gua edit description-nya, jadinya ya seperti ini cuy. Oke,
Nah, di sini kita tinggal aktif aja kalian. Nah, di sini kalian tinggal aktifin aja guys ya resource pack yang udah kalian convert. Dan ya guys ya, jadinya seperti ini cuy ya. Dan oke. Oke, guys ya, gua tahu kalian nungguin addons Panther V5, tapi ya ini masih dalam uji coba, masih gua update lagi. Jadi kalian sabar aja guys, oke. Di sini kita bakal fokus dulu ke ini guys ya, ke subscribe IRL ke subscribe IRL gamers kan. Maksud gua kita bakal bakal fokus dulu ke sini cuy ya, ke tutorial ini cuy, oke. Di sini sudah kita pasang guys ya resource pack-nya. Di sini kita tinggal keluar aja dan kita bakal langsung nyoba ya guys ya. 2 hours later. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam Minecraft ya guys ya, dan kalian bisa lihat sendiri guys ya, mana TP. Oh, mana TP di sini guys ya. Oke, guys ya, kalian bisa lihat di sini teksturnya udah berubah ya guys ya, menjadi tekstur Fightful Minecraft Java Edition cuy ya. Kalian bisa lihat ya guys ya, ini tekstur grass-nya tuh berubah menjadi Fightful ya guys ya tuh guys ya. Dan juga ini block grass-nya juga berubah jadi Fightful semua teksturnya guys ya. Kalian tuh ada yang bilang ya guys ya, kalian tuh ada yang bilang kalau tekstur Fightful Minecraft Bedrock Edition atau Minecraft Pocket Edition tuh palsu ya guys ya. Sebenarnya gua nggak tahu ya guys ya, gua nggak tahu itu palsu atau enggak, tapi ya jelas di sini kita bisa mengkonvert langsung tekstur pack atau resource pack Minecraft Java Edition yang Fightful ke dalam Minecraft Bedrock cuy ya. Jadi kita convert gitu cuy, oke. Dan ya guys ya, konsol ya guys ya, di sini teksturnya semuanya itu tekstur Fightful cuy ya. Dan gua nggak tahu ya guys ya, apakah semuanya tekstur Fightful. Di sini kita bakal coba cek guys ya nih, pedang, oke. Kalian bisa lihat guys ya, pedangnya guys ya, pedangnya juga keganti loh. Kita bakal coba Netherite. Oh my god man, pedangnya ganti, shield keganti gak sih? Ini pedangnya keganti loh guys ya, ini pedangnya keganti, kalian bisa lihat ya guys ya. Ini pedangnya keganti guys ya, waduh guys ya, ini keren ya guys ya, tekstur Fightful ya guys ya. Menurut gue ini keren banget sih, oke. Di sini kita bakal coba kasih ke stepe. Stepe pakai shield stepe, oke. Kita bakal coba kasih stepe-nya Netherite. Oke, kita bakal coba kasih stepe Netherite. Dan apakah, oh my god man, keren ya guys ya. Menurut gue Fightful itu membuat Pegasus tekstur Minecraft tuh menjadi lebih halus dan lebih smooth gitu ya guys ya, dan lebih enak dilihat cuy ya. Menurut gue ini keren banget cuy ya. Jadi kalau kalian nemu resource pack Minecraft Java Edition yang bagus, yang keren, dan kalian hanya memiliki Minecraft Bedrock Edition, kalian download aja ya guys ya, kalian download aja walaupun itu resource pack Minecraft Java, karena bisa di convert cuy ya, seperti ini ya guys ya. Oke, jadi itu aja ya guys ya untuk video kita kali ini ya guys ya. Dan sorry banget kalau videonya pendek ya guys ya, karena ini cuman apa ya guys ya, ini tuh cuman video tutorial singkat, dan ya cuman gue cuman banyak bacot doang di sini cuy ya. Jadi ya sudah lah ya guys, oke. Oke, jadi itu aja ya guys ya untuk video kita kali ini. Gue IRL dan stepe kemana? Stepe kemana lagi dah, woi, stepe, oke, ini stepe guys ya, gua RL dan stepe, jangan lupa subscribe, dan ya, bye, ya, jadi kalau kalian nemu resource pack Minecraft Java yang bagus, yang keren, dan kalian pengen menggunakan resource pack Minecraft Java itu, kalian bisa download ya guys ya, kalian bisa menggunakan resource pack Minecraft Java itu di Minecraft Bedrock Edition cuy ya.